Kembali lagi bersama kami di Update Cantik. Iya, inspirasi perempuan. Ya, masa kini. Tadi sudah membahas banyak nih Gaby ya, dari tips gimana caranya ngebonding anak gitu ya. Parenting bersama dengan anak, caranya dengan make up. Kalau kita ngeliat make up masa kini nih Gaby, ini silih berganti ya make upnya ya. Dari make up yang sukanya natural, kemudian yang rada menor, terus balik lagi natural. Pokoknya yes. Berbagai macam ini apa namanya tren diikuti sama semua perempuan gitu kan. Dan silih berganti juga. Bener banget. Jadi pokoknya kalau ngomongin makeup itu nggak pernah habis gitu ya. Terus tiap hari juga kita akan selalu membahas soal makeup. Dan kali ini akan membahas soal blush on the mom. Apa tuh Badi? Blush on the mom kayaknya blush on yang kalau makainya panas ya kayaknya. Jadi blush on-nya kesini tuh panas. Gitu. Panas itu kayak semacam pakai apa ya? Jadi panas gitu kayak pakai koyo aja. Nah kalau itu katanya blush on the mom ini, karena kita tahu ya Gaby ya kalau cantik yang ada di rumah nih. Pasti nggak lepas dari blush on kalau mau keluar rumah. Oh iya jelas, karena pucat kalau nggak pakai blush on. Kayak aku sekarang nih pakai blush on demam gitu ya. Jadi biar merahnya dari sini sampai ujung sini. Nggak satu wajah juga ya sekalian. Jangan ya. Merah, jadi kayak kepiting rebus dong. Nah kalau kita ngeliat juga nih Gaby, blush on demam gitu ya. Blush on yang dari pipi merah gitu ya sampai pelipis ini ya. Iya, sampai pelipis itu mirip kayak boneka-boneka yang dulu dimainin gitu enggak sih? Boneka Susan gitu maksudnya. Nah, boneka Susan Annabelle ya. Serem kalau Annabelle cuma gini aja kayak jengkelin jadinya di sini. Kayak jengkelin ya. Nah, pasti nih cantik yang ada di rumah juga sering pakai make up atau blush on the mom ini. Oh ya. Iya dong. Apalagi sekarang untuk K-popers di rumah ya, untuk yang anak-anak yang udah ABG itu pasti pakainya tuh yang blush on the mom karena ini benar-benar digandrungi banget. Jadi biar tetap kelihatan natural tapi enggak kucel, tetap fresh gitu. Nah, pengen tahu nih informasinya cantik, kami memiliki informasi terkait dengan blush on the mom. Ini nih liputannya. Baru-baru ini, sebuah tren makeup tengah ramai digunakan para beauty blogger maupun vlogger tanah air. Pernahkah cantik mendengar istilah blush on the mom? Well, blush on yang biasanya digunakan untuk memberikan kesan cerah dan berseri-seri pada tulang pipi, kali ini dibaurkan tepat di bawah mata. Seperti yang dipoleskan Thea Budiono, salah satu makeup artis di kota Surabaya yang sedang mengaplikasikan pada wajah Jenna Sarita. Perempuan cantik yang pernah menjadi Miss Indonesia Sulawesi Tenggara tahun 2010. Agar terlihat seperti orang yang sedang demam, maka Thea mengaplikasikan warna merah muda yang menutupi area bawah mata tersebut. Nah cantik, sebenarnya tren makeup tersebut telah lama digunakan para wanita Jepang yang sering dipakai para geisha. Namun blush on the mom yang saat ini heboh digunakan lebih terkesan memperlihatkan sisi lucu dan menggemaskan. Para kaum hawa pun jadi lebih terlihat fresh dan awet muda. Tentunya, riasan make up yang bertujuan agar dimensi muka lebih terlihat ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan nih. Misalnya membuat pipi yang lebih tirus. Jadi, yang harus ditonjolkan adalah riasan di bagian mata serta penambahan blush on tepat di bawah mata. Blush on yang teknik aplikasiannya dirupakan seperti orang yang sedang sakit panas. Panas dingin ya, bukan panas dingin. Kayak orang yang sedang demam, panas dingin itu kan biasanya bersemu merah di bagian bawah mata. Jadi kebetulan teknik blush on itu lagi ngetren, lagi ngehit ya, terutama di Indonesia. Jadi menampilkan teknik blush on yang panas dingin atau blush on. Jenna Sarita yang kala itu menjadi model make up mengaku sangat terinspirasi dengan tren blush on the mom yang membuat kesan wajahnya terlihat lebih muda. Biasanya untuk jalan-jalan ke mall kadang pakai blush on ini, tapi kadang-kadang untuk show, kebetulan kan profesi saya model, kadang ada make up artist yang pakai blush on. Nah cantik, selain menggunakan warna pink,
kamu juga bisa loh menggunakan varian warna lain. Cantik juga bisa menggunakan blush on sesuai dengan warna kulit kamu, seperti peach, coklat, atau merah bata.